tradisi tahun baru terakhir yang akan Rangkong bahas ada di negara yang warna benderanya sama dengan warna bendera negara kita Indonesia loh. Hayo, negara apa? Ya, Polandia. Masyarakat di negara ini, tepatnya di desa Slawotice, merayakan tahun barunya dengan cara yang unik loh. Ya, orang-orang di Slawotice menyamar menjadi Beards, sekelompok pria berjanggut yang melakukan parade kostum berwarna-warni melalui jalan-jalan desa. Nama Beards berasal dari janggut panjang yang terbuat dari serat rami yang disematkan ke gaun mewah setempat, friends. Mereka adalah simbol umur panjang, kebijaksanaan, dan kekayaan. Tradisi itu merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung, friends. Penduduk tertua Slawotice mengaku bahwa mereka mendengar tentang Beards dari kakek nenek mereka, tetapi tidak ada yang tahu kapan Beards pertama datang ke desa. Kini para Beards tetap menjadi sosok yang ikonik di akhir tahun Desember. Penampilan mereka yang begitu mencolok ditandai dengan mengenakan topeng berjanggut, mantel bulu tebal, sepatu jerami, dan topi tinggi yang dihiasi dengan pita dan bunga. Keberadaan mereka merujuk pada masa lalu desa Slawotice yang multikultural, dihuni oleh orang Polandia, Ukraina, Yahudi, dan pemukim Belanda dari Pomerania. Setiap tahun di akhir Desember, pusat budaya Slawotice bersama-sama menyelenggarakan sebuah kontes untuk para Beards ini. Tokoh-tokoh berjanggut ini berdiri dan berkeliling di alun-alun desa Slawotice. Hehehe, unik sekali ya, friends.